Ada suksom jaipong. Ini suksom jaipong nih guys. Iya. Ini berapa pak? Ini black lipstick. Kalau di new wave. New wave. Ya. Alokasia silver dragon. Ya. Ini birkin. Birkin. Kilo birkin. Iya. Hey, that's pretty good. Oke, jadi di video kali ini kita lagi ada di pusat tanaman hias koleksi terlengkap yang ada di Depok, tepatnya ada di Kebun Wanda. Patokannya itu ada di bawah flyover Depo ya. Di sini tanaman koleksinya cukup lengkap loh. Mulai dari aglonema. Macam-macam kalate ya. Macam-macam pilo di sini juga banyak loh. Mau nyari keladi? Ada juga nih. Begonia juga nggak ketinggalan. Mau nyari media tanam? Di sini juga ada sekalian. Udah pada subscribe belum? Mending pada subscribe dah, biar kita pada semangat. Oke? Okay? Sombong amat. Oke, sekarang kita lagi ada di Kebun Wanda. Kita udah bersama ownernya, nama siapa Bapak? Yuda. Bapak Yuda ya? Iya. Oke, di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai tengah malam, ya 24 jam dah. Berarti ditidurin ya di sini ya? Oke, nanti kalau mau kesini langsung aja. Di sini ada jenis tanaman apa aja sih Pak Yuda? Semua jenis insya Allah ada, aroid, aglonema, kalatea, semua ya. Semua jenis apa tanaman koleksi juga lengkap juga di sini guys, banyak apa namanya, pokoknya lengkap dah semua tanaman. Di sini kita mulai dari apa nih, ada aglonema apa nih Pak Yuda? Aglonema sementara ini ada lagi ya? Banyak yang kosong biasanya mah kalau misalnya nyari-nyari yang lebih rare, lebih ini ada, cuman ini lagi pada kosong, adanya ini aja. Adanya apa aja nih? Ada suksom jaipong. Iya. Ini berapa Pak? Tanian lokal itu 550. 550. Yang lokal ya, yang lokal. bukan yang Thailand. Apalagi Pak? Ada ini Majesty. Ini berapa? Ini Majesty 350. 350. Iya. Oke. Ada lagi Pak? Ada ini Red Katrina. Mana yang ini? Iya. Ini guys, Red Katrina guys. 150. 150. Oke, siap. Red Katrina. Ada lagi banyak Pak? Banyak sih macam-macamnya ini. Ada yang udah jadi. Ini Red Anjamani, cuman dia udah warnanya udah jadi lah, udah bagus. Jadi, guys. Udah berapa jadi. Pak ini Pak? Kalau ini 350. 350 tuh guys, langsung aja angkut nih ya. 350 udah jadi karena warnanya udah. Iya. Oke, terus yang paling murah di sini aglonema apa nih Pak? Kalau yang paling murah paling Bigroy. Terus ada lipstick ya. Lipstick kayak gitu-gitu dah yang murah-murah mah. Yang ini saya jual 65.000. Kalau yang lipstick? Yang lipstick kayak gini. Ini kayak gini 35.000. Oh, 35 tuh guys. Iya. Ini udah sama pot-potnya langsung. Iya, kan? Udah sama pot. Semua di sini dikemas udah pakai pot. Udah sama potnya lah pokoknya ya. Oke, tadi kan aglonema banyak ya macamnya. Terus kita punya apa lagi nih, Pak Yuda? Ini kayak kalatea ini namanya kalatea Angela. Angela ini 550 yang udah gedean. Tergantung kalau tanaman itu tergantung gede kecilnya sih. Ada yang harganya ekonomis, harga lumayan. Ini black lipstick. Itu berapa Pak? Ini 350. 350 rimbun ya. Udah rimbun, udah ini. Udah bisa dipisah-pisah kalau mau. Tuh guys, mantep banget guys ini. Pokoknya fresh di sini ya. Packaging udah pakai pot tawon virus. Iya tuh. Langsung aja nih ke Kebun Wanda nih. Mantep-mantep nih. Terus ada lagi Pak? Kayak gini merak. Kalatea merak. Kalatea merak nih guys. Kalatea merak nih yang nyari nih bapak-bapak, ibu-ibu nih. Ini berapa? 200.000. 200.000 tuh guys. Wah, langsung aja nih. Terus banyak sih ininya macamnya. Banyak. Ini Grimson 350. 350 tuh guys. Gede. Gede tuh. Udah lumayan tuh. Ini apa Pak? Orbi. Iya. Sama 300. Sama. Yang gede. Oke, siap, mantap nih.
Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke kebun Wanda ya. Oke, next kita punya apa lagi nih Pak? Ini bagus banget nih. Ini jenisnya alokasia. Alokasia iya. Apa nih? Ini ada yang bilang nebula, ada kalau saya bilang sih ya sejenis lah nebula sama dragon silver. Oh, dragon silver. Kalau ini kena berapa nih Pak yang ini? Ini 2.200 karena udah rimbun banget. Iya tuh. Mantep. Udah malas ngitungnya, lebih dari 30 kayaknya sih. Iya, 30 daun lebih. Ini kalau dikirim bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Tapi kalau keluar pulau pasti kita copot pot. Masalahnya kan kan berat. Oh iya, ini betul. Oh iya, 30. Iya, dia ya, juga besar juga ya. Ini 30 nih. Iya. Ya, kayak gini-gini kecilnya. Oh, ada itu. Nih. Itu apa? Alokasia juga. Ini alokasia silver dragon ya. Tuh guys, ya. Yang kecil berapa, Pak? 200.000. Tuh, cuma 200.000 guys, alokasia. Kita punya apa lagi nih? Ini kayak gini-gini yang sedangnya nih. Oh, itu yang sedangnya. Yang sedangnya. Ini 450. 450 tuh guys. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka tanaman koleksi nih, langsung aja nih ke sini. Kita punya apa lagi Pak yang lagi viral Pak? Banyak sih, ini kayak gini-gini golden finger, ini tanaman-tanaman istilahnya aroid ya. Ini aroid, ada golden finger, ada verrocosum. Oh. Ini verrocosum. Verrocosum, kayak gini-gini verrocosum. Itu kisaran harganya? Harga tergantung ini ya, ini iya. Ini juga dari, ada yang 2.300.000 dari tergantung gede kecilnya. Oh. Iya, variasi. Iya. Variasi ya, banyak ya, berarti. Ya, variatif. Ada yang sampai 6 juta tergantung ininya. Tergantung, banyak juga berarti di sini. Untuk jenisnya bervariasi, variasi. Untuk harganya juga bervariasi ya. Ini kebetulan barang juga lagi pada banyak yang habis keluar. Oh iya. Karena kita juga ada live IG juga. Oh, gitu. Jadi di sini itu live IG guys ya. Bisa jual beli online juga ya di sini ya. Jadi via Instagram ya Pak ya? Instagram. Instagramnya apa Pak? Boleh tahu Pak? Kebun Wanda. Instagramnya Kebun Wanda, nanti ada di bawah ya. Nanti kita kasih Wanda. Di bawah Kebun Wanda atau di deskripsi linknya kita kasih ya. Jadi kalian bisa online. Online. Kalau misalnya ini kayak gini packaging. Nah ini untuk packagingnya nih guys. Maaf kalau ya. Misalnya ini keluar kota ini Kalimantan begini. Nah ini udah pasti terpercaya ya di sini ya. Nih ini Kalimantan. Tuh udah langsung mau dikirim. Mantap nih di sini. Ini ada dua pohon. Oh di dalam dua iya. Pohon. Dua ini pohon. Sama pot-potnya udah nggak dibuka lagi nih sama pot-potnya. Pot-potnya. Ini ada virus apa ada turusnya. Iya. Pot turus udah ini dua buah. Oh, ini gitu. Stanley namanya Stanleyana variegata sama Monstera nih. Oke. Berarti mau yang di luar daerah atau yang di Depok sendiri ini bisa langsung pesan online ya Pak ya? Iya boleh. Bisa pakai Gojek atau pakai kurir nanti dikirim ya dari sini. Bisa pesan lewat Instagram atau di WhatsApp ya Pak? Di WhatsApp bisa. WhatsApp bisa, mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut boleh Pak? Boleh. Apalagi nih yang mantap-mantap nih Pak? Ya, kayak gini-gini dah, kayak alokasia. Ini alokasia, ini keladi ya Pak? Keladi. Keladi apa Pak? Keladi New Wave. New Wave? Iya. Ini wave. Kisaran harganya? Kisaran 350. 350 tuh guys. Mantep banget di sini, fresh banget nih. Ini apa nih? Ini cuprea. Cuprea kalau enggak dibilangnya biasa orang-orang jemputnya keladi tengkorak. Oh, keladi tengkorak. Iya. Wih, mantap. Ini gloriosum lagi rame nih. Lagi rame nih. Berapa kira-kira Pak? Kalau kayak gini 450. 450 yang ini nih, yang ini. Oke, siap. Oh, yang harga ekonomisnya ada, yang ada lagi ya tergantung ukuran. Iya. Banyak daunnya juga. Tergantung kalian juga nih guys, maunya yang mana nih? Mau yang kecil atau mau ngambil yang gede ya? Di sini pokoknya fleksibel aja di sini. Melano ini lagi banyak. Melano kebetulan stoknya tinggal ini doang nih. Tinggal ini doang. Iya. Cepet-cepet ambil nih. Berapa Pak ini Pak? 4 daun 250.000. Melano 250 ya. Tuh, langsung tuh. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini yang Bapak pegang apa nih Pak Yuda? Ini birkin. Birkin. Kilo birkin, iya. Kilo birkin. Ini berapa Pak ini? 225. Mulai dari 225. 225 tergantung ukuran juga. Ada tergantung yang ukuran. Lagi ya, yang gede juga ada, yang sampai 1 juta lebih ada, tergantung ukuran. Ini lagi rame nih pilo birkin nih. Iya. Di sini ada nih, banyak ya. Sini. Birkin banyak alokasi-alokasi kayak gini. Alokasia juga nih. Iya, ini alokasia juga. Ini namanya Black Infernalis. Black Infernalis. Infernalis. Iya. Berapa nih Pak? 500.000. 500.000 tuh guys. Iya, tuh. 6 daun. Oh, 6 daun. Iya. Oke, siap. Nih, ada kita punya begonia juga nih.
begonia ada sebagian. Nih guys, nggak begitu banyak kita. Kalau begonia begonia kurang, nggak begitu banyak ada ya buat lengkapin. Iya, buat pelengkap aja di sini ya. Tapi lumayan juga di sini semua jenis. Kayaknya ada semua ya, Pak ya? Oh, ada, cuman ya nggak begitu banyak. Kalau kayak begonia apa nggak begitu banyak. Terus ini apa nih, Pak? Ini gloriosum yang ekonomis-ekonomis, yang harga-harga 150 gitu. Langsung aja nih. Ini udah rimbun. Udah banyak daunnya. Udah banyak daunnya. Yang tadi bilang alokasia tadi. Oh, ini yang kecil ya? Iya, ini. Ini yang kecil ya, guys. Ini ukuran 6 daun. Kalau yang ini beda sama yang beda. Tadi, ini 500.000. Ini 500 tuh. Langsung aja nih. Ibu udah 6 itu 7 daun. 7 daun ya. Langsung aja nih. Kita packing. Kalau mau langsung bisa ya. Emang apa ya, keluar masuk jadi apa kadang, cepet banget ya Pak ya, cepet ya kadang ada barang hari ini ada nih besok belum tentu ada ya, benar. Kadang kan di sini bisa online juga kan, Instagram online. WhatsApp ya kan, kadang nggak tiap hari adanya ini gitu. Betul, keluar masuk ya. Betul. Nih kita juga ada keladi ya Pak, ada keladi apa nih Pak namanya? Keladi baret. Iya guys, keladi baret berapa? Ini 150. Yang ini 150. Udah gede, daun-daun gede, daun-daun ukuran udah gede. Mantep nih. Terus? Barang kayak gini-gini kan lagi lumayan ramai nih, kayak epiprenum gini-gini. Oh, yang ini juga berapa nih? Ini 400.000. 400.000. Iya. Oke, siap, mantep. Kalau ini lagi ramai. Kayak jenis-jenis kayak epi apa gitu ya? Ini tergantung warna daun. Tergantung corak, iya. Jadi harganya nggak sama. Harganya beda-beda. Beda-beda, ya? Tergantung jenis. Tergantung jenis juga. Ini pilo gini. Ini apa nih? Ini pilo kris. Pilo kris. Ini kisaran harganya 350. 350 tuh guys. Gede. Lumayan. Mantap Pak. Gede kecilnya. Iya betul. Oke, ini nggak kalah viral nih guys. Ini apa Pak namanya Pak? Monstera Deliciosa. Tuh, ini berapa Pak? Kalau ini 250. 250 guys, tuh. Mantap. Ini berapa daun nih Pak? Udah 10. Wah, lebih. Ini ya? Udah banyak ya. Aduh, banyak dah ini. Mantap banget nih. Ya, ini selain ini monsteranya ada lagi Pak? Banyak sih jenisnya ya. Ada King, ada Monstera King, ada Monstera Borsigiana. Banyak sih ininya. Banyak, ya? Di apa namanya? Kebun Wanda ya? Iya. Sini pokoknya lengkap nih tanaman koleksinya. Terus kita ada apa nih Pak? Ini Acuminata. Ini jenis Acuminata. Kalau ini jenis Monstera juga, Monstera Acuminata. Tinggi juga ya Pak? Lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Ini ada yang kecilnya, ada yang kecilnya. Nyari yang kecilan lagi juga ada. Juga ada. Yang harga 150, harga 700.000, 450 ya. Sampai yang sejuta. Sejutaan juga ada, iya. Pokoknya ada. Oke. Tergantung ukuran, tergantung kalian juga milihnya yang mana ya. Kayak gini-gini Acuminata. Ini versi kecilnya tapi udah siap pajang begini nih. Iya, tapi mantap juga nih. Iya, nih. Nah, ini berapa nih, Pak? 250. Ini 250, guys. Acuminata, daunnya bisa segede gini, bisa gede. Tuh. Ini gedenya ya, Pak ya? Iya, ini gedenya, ini kecilnya, ini gedenya. Ini jenis-jenis tanaman gantung juga ada ya? Ada. Tanaman gantung. Apa aja nih Pak adanya? Ada lipstick, ada banyak sih, siri-siri. Siri-siri juga banyak. Banyak ya. Ada skim dapsus, macam-macam sih. Macam-macam di sini lengkap dah, pokoknya dah. Langsung aja dah ke sini dah. Oke, lanjut lagi nih Pak Yuda. Kita ada apa nih Pak? Ada macam-macam ini kayak gini nih, ini namanya manjula. Apa manjula? Manjula. Tuh guys. Manjula berapa? Manjula ada yang 200, 150, tergantung ukuran juga sama. Iya. Mulai dari 150 sampai 200. Iya, okay. Betul. Terus tergantung lanjut, ukuran. Ada kayak gini Singonium. Macam-macam sih banyak ininya ya. Ini pilo-pilo. Pilo-pilo. Tuh. Subastatum, macam-macam. Tuh guys, banyak banget macamnya ya. Ini yang King, anggrek juga ada. Anggrek tuh guys. Tuh, banyak lengkap nih di sini. Yang anggrek berapa? Anggrek itu 150. 150 guys, anggrek. Anggrek bulan namanya. Anggrek bulan, anggrek bulan. Udah packaging udah pakai pot terakota. Iya, oh iya udah ada potnya dah. Terus apa lagi Pak? Ada lagi Pak? Banyak sih kayak gini-gini. Ini namanya skim dapsus. Skim dapsus. Skim dapsus susu. Oh. Skim dapsus susu. Ada skim dapsus yang silver. Ada di sebelah sana. Itu mulai dari berapa tadi?
itu kalau ada yang 150, 200 tergantung. 150. Ya. Oh, tergantung turus. Huh? Udah pakai turus, pakai pot udah siap pajang dah. Oke, mantap siap pajang lah pokoknya. Mantap banget nih ke sini nih. Langsung aja ke kebun Wanda. Oke, kalau lo enjoy dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Oh iya, komentar di video mana saja untuk memberi saran. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.